Ada nanti saat kita menunaikan ibadah, bahkan di dalam sholat, Nabi memberikan petunjuk yang kemudian diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mengukur bahwa setiap orang sholat itu umat Islam boleh jadi tidak memiliki satu kemampuan yang sama. Bisa jadi ada perbedaan di sini. Atau yang kedua, boleh jadi dalam konteks ini ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memberikan kemudahan pada setiap hamba yang sholat untuk memilih mana yang paling mudah yang ingin ia pilih sesuai dengan batas-batas kemudahannya. Kita beri contoh dan ini pernah saya sampaikan untuk menguatkan di pertemuan hari ini. Misal, ada yang sifatnya bacaan. Saya pernah katakan pada Anda bahwa orang Arab itu, itu bukan hanya satu daerah. Daerahnya banyak. Yang kita kenal sekarang misalnya ada Saudi, gitu kan? Ada misalnya UAE, Uni Emirat Arab. Ada Qatar, kan? Ada Kuwait misalnya dan seterusnya. Tapi tahukah anda bahwa di Saudi saja ada berapa suku? Di Kuwait ada berapa suku, kan? Di UAE ada berapa suku? Dan setiap suku ini itu punya dialek dialeknya tersendiri. Dan dari dialeknya ini ada kemiripan kemiripan dengan cara berbahasa seperti di Indonesia. Ya, jadi ada khasnya. Misal. Kalau saya katakan ini, saya tulis dulu seperti ini. Apa ini? Sepeda. Baik. Kalau kawan-kawan dari Medan bacanya apa? Sepeda misalnya. Baik. Yang baca sepeda. Tidak harus dari Medan. Mungkin yang lain bisa baca juga seperti itu. Sepeda, sepeda. Cicahum, cicahum. Kan? Misal kan? Tanya. Barangnya sama tidak? Sama. Bang, sepeda. Bukan, ini sepeda. Tidak sepeda. Ya, bisa. Sama saja, ini kan, oh iya, bungkus. Selesai. Ya, jadi baik sepeda ataupun sepeda, sama. Hanya nanti geografis tempat di mana tinggal, itu situasinya memengaruhi cara seseorang berkarakter. Termasuk dalam melafatkan satu kalimat. Bisa berbeda-beda. Maka dari itu di suku Arab pun ada yang seperti itu. Ada yang misalnya diucapkan A, dia nggak bisa A. Bisanya E. Anda paksa sampai kiamat kurang dua hari, kesulitan dia. A, 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 a Makanya, nanti ada riwayat ketika diturunkan, a bisa dibaca dengan e seperti misalnya kiraat Hamzah punya dua murid, namanya Khalad dengan Khalaf, atau nanti Nafi punya murid namanya Warsh, itu bacanya pakai imalah miring, ya menjadi e kita wadduha dia wadduhe Wadduha wadduhe walaili idha saja walaili idha saja, Itu India ya waktu, Bukan Gak ada kaitan di Arab ada. Wadduhi wallayni idha sajih. Oh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalih. Walala akhiratu khaydu laka minal ulih. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarubih. Saya bacakan di sini, anda tertawa. Saya bacakan wadduha di tempat mereka wadduha, mereka cekikikan pak. <laughs> Betul. Nah, itu wilayah-wilayah biasanya dekat ke Syam, ya di Palestina, Syria, Lebanon, itu sering pakai imalah. Kita madrasah, dia madrasi, madrasi. ya, Anda-anda, dia aneh. Gitu ya? nah, itu mungkin betawi dari sana belajarnya. <laughs> Ana ente dan sebagainya. Baik. Bisa, mazah. Ya? Jelas ya. Ah, maka nanti ada bacaan-bacaan yang sifatnya bisa kelihatan berbeda. Tapi itu kemudahan. Jadi begitu dibaca misalnya, maka muncullah bacaan menjadi tujuh misalnya keraat. mutawatirah. Ada tujuh gaya baca. Yang semuanya sepakat boleh dibaca dalam sholat. Sin. Uh, Ihdina siratal mustaqim Sad Dibaca sad Bisa dibaca sin Ada yang bisa bahasa sad Bisanya sin Ihdina siratal mustaqim Kalun Jadi bisa dibaca sad Bisa dibaca sin Ada yang gak bisa baca sad Gak bisa bahasa sin pak Zai Jadi dia gak bisa baca sad Sin gak bisa Dia pakai zai Ihdina siratal mustaqim Ihdina mustaqim dalam konteks ini maka boleh dipilih mana yang paling mudah. Bisa sad, bisa sin, bisa zai. Lisan kita mungkin mudah mengucapkan ketiganya, tapi jangan mengukur lisan orang Arab dengan lisan kita. Karena ada di antara mereka yang ketika disebutkan sad, dia sin. Ketika disebutkan sin, dia sad. Dua orang pernah berselisih. Ini nyata dan dua-duanya penghafal Quran. Beda pendapat, menghafal di syekh yang sama. Yang satu pakai sin, yang kedua pakai sad. Berselisih keduanya kemudian mengatakan yang benar pakai sad ihdinas shirotal mustaqim. Yang kedua mengatakan tidak pakai sin ihdinas shirotal mustaqim. Lama mereka kemudian berdebat udah sepakat kemudian sampaikan pada syekh kita. Begitu disampaikan pada syekhnya bijak sekali syekhnya mengatakan, "Ya bunayya iqra." Anakku baca kamu. Ihdinas shirotal mustaqim pakai sad. Hasbuk cukup. Bunayya iqra Anakku baca ihdinas siratal mustaqim pakai sin hasbuk cukup kata syekhnya antum mukhtian kalian berdua salah yang benar pakai zai ihdinas siratal mustaqim